sebuah masjid pink yang berlokasi di Jalan Pendre, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Meski belum selesai dibangun, masjid yang diberi nama Nurul Yamin ini sudah terlihat indah dengan dominasi warna pink. Selain nuansa pink mengelilingi bangunan masjid, warna emas juga nampak di bagian dalam kubah dan ventilasi udaranya. Warna pink dipilih lantaran warna tersebut memiliki sejarah sekaligus warna favorit dari keluarga sang pendirinya. Masjid dibangun pada awal 2020 lalu. Masjid ini oleh pendirinya didedikasi untuk orang-orang yang dicintanya, terutama pada orang tua dan istrinya. Ingin membangun masjid dari pendapatan yang kita hasilkan. Jadi 2,5% dari pendapatan yang kita terima waktu itu, kita niatkanlah untuk membangun masjid ini. Tua saya, terutama abah saya, ingin mendedikasikan masjid ini untuk orang yang paling dicintai beliau, yaitu untuk orang tuanya dan untuk istrinya tercinta. Selain memang masjid pink ini adalah memang warna kesukaan dari keluarga kami. Masjid Nurul Yamin saat ini populer bagi warga lokal lantaran warnanya unik. Tak hanya berfoto, masyarakat juga dihimbau untuk singgah terlebih dahulu melakukan sholat wajib maupun sunnah. Maman FR, Batara TV, mengabarkan.